Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review masker Sensi ya. Masker Sensi dari Comfes Max. Dia itu 4 ply ear loop. 4 ply ear loop dan 3D ya. Jadi masker ini satu box ini isinya 20 piece dengan harga Rp150.000 ya. Jadi satu piece-nya itu kurang lebih Rp7.500 ya. Jadi Comfort Max ini dia 4 ply, dia buat protection, comfort dan stylish ya. Nanti saya akan jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan protection dan comfortnya apa serta stylishnya. Oke. Masker ini dia ada 12 warna. Ya, di sini ada 12 warna. Dan sebelah belakang boxnya itu dia ada 4 macam ada keterangannya mengenai 4 layer maskernya itu 4 lapis. Terus dia ada V cut nose nya untuk menahan maskernya biar nggak jatuh. Terus dia ada juga ear loop nya itu dia lebih enak untuk dipakai ya, serta dia 3D. Oke, kita akan lihat ini maskernya yang berwarna hitam ya. Oke. Jadi maskernya itu seperti ini bentuknya, dia berwarna hitam. Ear loop-nya juga berwarna hitam. Di sebelah dalamnya ini, di atas ini dia ada tulisannya Sensi ya. Sensi di sebelah atasnya. Dan di bagian dalamnya ini dia ada dua warna. Yang ini warna putih dan di sini dia ada apa? Itu namanya dia V-cut nose support ya. Jadi ini bisa dibengkokin sesuai dengan hidung kita. Dan bagian bawah ini bagian dagunya ya. Cara pemakaiannya sangat mudah. Kita hanya buka aja dua macam ini. Dan tangan kita terlebih dahulu dibersihkan dulu ya. Setelah dipakai sini, sininya ditekan ya. Yang bagian V-nose ini ditekan biar dia bisa menahan masker ini pada saat menahan masker ini tidak jatuh pada saat kita berbicara ya. Itu tekan, tarik. Oke, ini ada ear loop-nya. Jadi dia ini ear loop-nya sangat bagus ya, soft banget dia, bentuknya 3D 3 dimensi nih. Dia disini seperti bentuknya ya. Dari sini kita bisa lihat ya, sangat rapat. Jadi virus-virus tidak susah untuk masuk ke dalam muka kita ya, karena dia di sini sangat rapat nih. Oke. Dari ear loop-nya sendiri juga agak enak ya, nggak terlalu kencang, agak soft ya, bahannya enak, lebih enak. Dia terdiri dari 4 lapis, lapisan. Bagian depannya ini buat menyaring cipratan. Bagian tengahnya untuk menahan virus-virus dan bagian dalamnya itu bagian untuk menyerap cipratan dari dalam mulut kita. Oke. Itu dia seperti ini ya. Di sini dia juga bisa buat sebagai proteksi ya. Jadi proteksi kita hanya tutup aja dia sementara. Jadi ini udah terlindungi. Ya, cara pakainya hanya dibuka. Nih. Di sini ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini tampak luarnya masker nyemboxnya ini. Dia ada Sensi Comfort Mask 4 ply ear loop. Ini ear loopnya 4 ply. Di sini ada tulisannya protection ya, proteksinya 4 ply, comfortnya itu nyaman dipakai, dan di sini stylenya bagus ya, keren. Di sini dia ada keterangan lagi. Di sini lapisan maskernya itu 4 ply. Di sini dia ada V-cut nose support. Jadi ya, di sini ada aluminium untuk penjaga maskernya biar pada saat kita bicara tidak jatuh, dan soft elastic ear loop. Ear loopnya ini tidak menyakiti kuping kita dan nyaman untuk dipakai seharian. Terus dia bentuknya 3D ergonomic design ya. Di sini ada cara pakainya. Dan di sini ada ISO 9001, ada tanggal kadaluarsanya ya. Masker itu ternyata
ada tanggal keluarnya ini sampai bulan 11 2025, dan di sini dia ada semacam part numbernya. Oke, di sebelah sini ada barcode, dan ini dia warna-warnanya ya. Dia ada warna merah, biru, abu-abu, hitam, pink, putih, kuning. Itu warna hijau, purple, brown, orange, dan maroon ya. Untuk maskotnya sendiri, ini warnanya bentuknya warna hitam. Sini ada tulisannya Sensi ya. Jahitannya halus banget. Sini yang earloopnya itu stylenya bagus. Jadi sini untuk menahan cipratan, dan di sebelah dalamnya ini dia untuk menyerap cipratan dari mulut kita. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai masker Sensi Compact Mesh. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen di kandang yang bertanya seputar masker ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami. Bye bye.